Dok, gimana kondisi suami saya? Saat ini ventilator sudah dibuka. Ibu Andin bisa bertemu dengan Pak Al. Alhamdulillah. Tapi karena saat ini kepala Pak Al masih sangat pusing efek operasi, jadi tolong jangan menanyakan hal-hal yang sekiranya memberatkan. Jangan buat Pak Al stres. Dan saat bicara, mesti pelan-pelan. Karena Pak Al butuh mencerna. Halo Ren. Ma, Ricky udah datang. Sekarang menuju ke atas. Oh oke okay, oke, okay. Baik, nanti Mama tunggu ya. Yuk. Mas. Mas kok balik lagi? Kotaknya ketinggalan ya? Kok tante bisa tahu? Soalnya saya yang nemukan kotak itu ada di depan kamarnya, Mas. Jadi tante yang nemuin? Ya, betul. Emang saya lagi nyari itu sih. Terus sekarang kalungnya mana tante? Gini loh, waktu itu saya kan udah ambil tuh kotaknya. Terus saya kejar mas, tapi masnya udah keburu pergi. Saya kejar sampai parkiran apartemen loh. Terus sekarang? Saya sudah kasihkan ke resepsionis apartemen sini. Oh jadi berarti sekarang kalungnya ada di resepsionis? Iya, betul mas. Yaudah, makasih tante ya. Permisi. Karena Randy, aku terpaksa bohong deh. Semoga nggak ketahuan. Permisi, Mbak. Jadi kemarin saya kehilangan kotak isi kalung. Terus kemarin ada yang nemuin, terus katanya dititip di sini. Ya, Pak. Kotaknya dititipin ke sini. Terus kami sudah menghubungi Pak Rafael. Karena Pak Rafael pemilik unit ini, jadi kami langsung berikan kotak itu ke Pak Rafael. Jadi kemarin Rafael kesini. Kok si Rafael gak ngomong ke gue kalau kemarin dia kesini? Yaudah kalau gitu, makasih ya mbak. Pak Randy, saya sudah menyampaikan apa yang bapak suruh. Terima kasih. Banget deh. Kenapa sih Rafael gak ngabarin kalau kalung itu sama dia? Coba gue telepon dia dulu. Halo Ki. Kata resepsionis apartemen, kemarin lu ke apartemen. Oh iya, kemarin gue ke sana. Soalnya mereka nelpon gue. Jadi kotak yang dititipin kemarin itu sama lo? Iya, kotaknya udah dititipin ke gue. Kalau nggak salah, isinya kalung. Bener kan? Dan ada inisial huruf E-nya. Iya, isinya kalung. Kenapa lo nggak langsung nelpon gue kemarin? Sorry bro, gue kemarin lupa. Soalnya kemarin gue harus balik lagi ke kampus. Ya, jadi gue pikir nanti aja gue telepon lo. Sekalian gue kasih tau lo. Tapi ternyata lo udah nelpon gue duluan. Yaudah, sekarang lo di mana? Gue mau ngambil kalung itu. Emangnya kalung itu buat siapa sih? Kok ada inisial huruf E-nya? E itu siapa? Lo bisa nggak usah kepo banget. Sekarang lo di mana? Lo di kampus.
biar gue susul ya. Tunggu. Hari ini gue lagi sibuk banget nih di kampus. Lagian, gue juga gak bawa kalungnya kali. Gue tinggal di rumah. Ya kali, gue bawa kalung ke kampus. Ya udah biar gue ambil di rumah lo ya. Bro, kalung lo itu gue simpen di brankas. Soalnya gue takut hilang. Dan pembantu gue juga gak tahu kode brankasnya. Gue butuhnya hari ini. Kalau gak gini deh, kode brankas lo berapa? Lo lucu banget sih bro. Masa gue kasih tau kode brankas gue ke lo? Itu kan rahasia. Soalnya gue butuh hari ini. Gini aja bro, nanti gue ke rumah lo, gue bawa kalung itu. Tapi setelah urusan gue di kampus kelar ya, sekalian gue ngambil kunci apartemen gue. Oke? Ya udah. Pokoknya jangan lewat dari jam 5 ya. Oke. Gue usahain deh. Kenapa emangnya kalau di atas jam 5? Ricky ada acara apa ya jam segitu? Ribet banget sih Rafael. Mudah-mudahan hari ini Pak Rafael berhasil dapetin info soal hubungan Ricky dan Elsa. Dok, gimana kondisi suami saya? Saat ini ventilator sudah dibuka, Ibu Andin bisa bertemu dengan Pak Al. Alhamdulillah. Tapi karena saat ini kepala Pak Al masih sangat pusing efek operasi, jadi tolong jangan menanyakan hal-hal yang sekiranya memberatkan. Jangan buat Pak Al stres. Dan saat bicara, mesti pelan-pelan. Karena Pak Al butuh mencerna setiap perkataan lebih lama dari biasanya. Terima kasih banyak ya dok ya. Sama-sama. Iya dok. Saya permisi. Iya. Iya dok. Alhamdulillah. Aku masuk dulu ya. Iya, kamu masuk dulu. Thank you.